Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ayamer. Tadi ada request dari komentar. Komentarnya di sini. Silahkan lihat di postingan saya tentang ayam tidur di pohon itu ya. Ada di deskripsi di situ. Saya tidak bisa menampilkan. Tekan screenshotnya karena ini editornya dari HP. Jadi request dari komentar tersebut adalah sebenarnya dia nggak request, cuman dia berkomentar saja. Susah kalau ayam tidur di pohon karena nangkapnya sulit. Jadi ada teknik untuk menangkap ayam di malam hari. Ayam itu rabun jauh ya sobat ya. Jadi kalau seperti ayam di saya ini, itu dia dia mangkring atau bertengger di pohon. Kita cari dulu akses untuk bisa ke sana mendekati dia. Jadi ini kebetulan di sini ada tempat untuk berpijak, saya nanti akan naik. Kemudian tekniknya adalah tangkap ayam itu dari belakang. Kalau jenengan semuanya nanti nangkap dari depan, biasanya si ayam ini bisa langsung lari. Tapi kalau ngalam nangkap dari belakang, penglihatannya itu terganggu karena dia akan rabun senja. Coba nanti dua kali ya saya praktek. Ini akan saya coba nangkap yang di sini dulu. Jadi saya coba untuk mendapatkan akses dan saya kurangi suara berisik. Jadi nanti saya akan diam. Ya, saya sudah mendapatkan akses di sini ya, pijakannya ini. Saya sudah semakin dekat. Tekniknya adalah tangkap kakinya lebih dahulu dan posisi harus dari belakang. Jadi langsung kena ya. Langsung kena. Seperti ini. Langsung kena. Tapi tekniknya adalah ditangkap dari belakang. Dari kaki. Yang dipegang adalah kakinya, ya. Ini langsung saya lepaskan biar dia nanti tidur lagi, ya. Seperti ini, pegang kaki satu saja sudah ketangkap, ya. Dia langsung lari. Tekniknya kan seperti itu. Coba kita ambil yang di sana, sebelah sana. Lumayan lah, ya ini. Adegan kedua, praktik yang kedua. Tapi kalau nanti kelemahannya adalah kalau misalkan ayam itu tidur di apa, di pohon yang tinggi, mungkin ya dia agak susah dijangkau. Yang penting kita dapat akses dulu. Kalau nggak dapat akses ya otomatis kita harus membuat agar ayam itu jatuh dulu. Ayamnya turun, bukan jatuh ya, turun. Coba ini ada dua ayam di sana yang tidur. Nah, misalkan jago ya, tangkap aja. Langsung kena ya, langsung kena ya. Terus misalkan yang babon ini, tangkap aja ya. Jadi posisinya harus menangkap kaki dari belakang. Gampang ya sobat ya, seperti itu cara menangkap ayam di malam hari. Kalau misalkan ayam itu di pohon ya harus di tekniknya kita harus mendekat dulu. Kalau nggak mendekat, buat dia itu turun dulu dari pohon dengan mungkin dengan galah tongkat atau apa agar dia turun. Kemudian tunggu sampai dia itu mencari tempat baru yang lebih pendek. Biasanya mereka akan mencari tempat yang gelap. Kalau mereka sudah mencari tempat yang gelap, tunggu beberapa saat baru apa itu kita sergap dari belakang. Jadi posisinya harus dari belakang. Kalau kita nyergap dari depan susah. Seperti ini dia nanti akan lari. Ya. Biasanya dia akan lari lah. Ya kan? Tapi kalau kita nyergap dari belakang dan posisinya langsung mendekat bagian apa itu? Bagian kaki, dia nggak akan bisa lari. Jadi jangan memegang ekor, jangan memegang sayap, tapi yang dipegang adalah kaki. Dengan memegang kaki itu menangkap bagian kaki, ayam nanti tidak akan lari terlalu jauh, tidak akan lepas malahan. Yang penting kena kaki entah satu atau dua
dua kaki itu bisa langsung kena. Jadi begitu tekniknya, semoga bermanfaat. Jadi kalau ada yang mau mungkin mengadakan hajatan, selamatan dan lain-lain, butuh ayam, terus nangkepnya malam, biarkan kalau pohonnya terlalu tinggi, biarkan ayam turun dulu dari pohon, kemudian biarkan dia mencari tempat baru. Ya seperti ini, nanti dia pasti cari tempat gelap. Nah, dia masih nyari tempat gelap. Nah, kalau ayam sudah turun dari pohon, dia cari tempat baru untuk bertengger seperti ini contohnya. Ini yang di atas pohon tadi ya. Tadi sebenarnya sudah kena ini, tapi saya kasih contoh juga kalau dia udah turun, usahakan cari posisi di belakang si ayam. Jangan terlalu ribut, ini saya ribut ngomong ya. Nah, setelah itu gini aja. Usahakan sikap bagian kaki, langsung kena. Jadi kalau di Ya, kalau disergap bagian kaki dia nggak akan bisa berkutik. Dan gampang kok sebenarnya. Ya, terima kasih.